بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya punya janji sama saudara semua bicara tentang matematika hutang. Wah, ini kalau sudah bicara tentang matematika hutang lewat matematika sedekah, emang seru nih. Ya, kita langsung lihat. Masih ingat kan kisah tentang Mustafa? Ya. Kisah tentang Mustafa ini seperti kisahnya Imam Basri di urusan matematika sedekah. Punya roti satu, semuanya dia sedekahkan. Sementara dia bertiga, dia, istrinya, pembantunya. Satu roti kan tidak cukup nih. Lalu Imam Hasan bilang, "Dah bagi aja deh, keluar nih roti." Begitu dibagi keluar, kemudian datang tamu, ya, ke Imam Hasan membawa roti kira-kira 8 biji. Membawa roti kira-kira 8 biji. Atau 2 biji, menurut yang kisah yang saya dengar adalah 2 biji. Nah, ketika dia datang ke Imam, "Ya Imam, saya punya hadiah buat engkau, roti bikinan saya punya istri." Dibuka sama Imam, rotinya cuma 2. Imam bilang, "Oh, ini bukan punya saya. Ini bukan buat saya." "Loh, enggak, memang buat engkau ya Imam." "Enggak, bawa pulang aja. Ini bukan buat saya." Orang ini mikir, kenapa Imam menolak? Oh, mungkin karena kurang. Padahal orang ini melihat, Imam itu kan sendiri sama istrinya 2, maka dia bagilah 2. Orang ini tidak ngitung pembantunya. Tambah lagi orang ini tidak menghitung bakalan datang tamunya Imam 6 orang. Yang kelihatan aja nggak dianggap sama tuh orang, apalagi yang belum datang. Nah, tapi orang ini inisiatif, kenapa Imam nolak? Barangkali kurang. Dia tambahlah 8, sehingga jumlahnya 10. Balik lagi orang ini ke Imam. "Imam, maaf tadi mungkin kurang banyak, karena itu engkau menolak." "Serahkan, dihitung sama Imam nih." "Tua gapat malam jupan lalu." "Oke, Anda benar, yang ini baru rezeki saya." Terus ditanya, "Kenapa kok?" "Ya, karena saya tadi sedekah satu roti." Begitu yakinnya Imam, sedekah satu rotinya akan dibayar 10 kali lipat, yakni menjadi 10 roti, maka dia menganggap roti yang datang itu bukan bagian dia. Lalu datanglah 6 orang tamu. 6 orang tamu terjamu dengan sangat baik, 6 tamu, ditambah Imam 2, ditambah kemudian pembantunya 1, 9. Sisa berapa pemirsa? Sisa 1.
satu ini kemudian kembali lagi balik ke lemari. Subhanallah. Matematikanya Mustafa, ya, yang kemarin kita sama-sama pelajari adalah matematika 10 dikurang 10. Sepuluh dikurang sepuluh bukan nol, tapi becoming a hundred, bakal jadi 100. Saya ulangi sedikit di episode kali ini. 10 dikurang 1, di sini 9, tapi 1 dikali 10, sehingga saldo akhirnya 19. Kalau ini diganti jadi 2, di sini jadi 8, di sini 20, di sini jadi 28. More you give, more you get. 10 dikurang 1, 19. 10 dikurang 2, 28. 10 dikurang 9, 91. 10 dikurang 10, sama dengan 100. Pemirsa, sepulangnya saya dari rumah Mustafa, saya yang saat itu hidup penuh dengan hutang, saya yang saat itu hidup penuh dengan persoalan hidup, menjadi malu dengan Mustafa. Saya sendiri punya utang sama Mustafa itu. Kurang lebih waktu itu utangnya sekitar 70 juta di tahun 2003. Dengan beliau saja tuh. Belum sama yang lain-lain. Ampun subhanallah. Saya pulang ke rumah, tidak ada harta saya yang berharga kecuali rumah. Ini 2003 nih. Tapi rumah ini punya mertua. Rumah ini punya mertua. Sulitlah saya ngajak ngomong mertua untuk urusan sedekah rumah. Saya punya TV sama punya kulkas. Saya bilang sama istri saya, "Dek, gimana kalau TV kita sedekahin? Kulkas kita juga kita sedekahin." Istri saya bilang, "Jangan, Pak, punya emak juga." Ternyata punya mertua saya juga nih. Yang saya punya itu buku. Yang saya punya buku. Saya tahun 2003 alhamdulillah sudah menulis kira-kira 23 buku. Karena malu dengan Mustafa, saya ikrar nih, janji sama Allah. "Ya Allah, saya mau ngomong sama istri saya, royalti buku-buku saya akan saya sedekahkan untukmu ya Allah 100%. Begitu pulang, sholat maghrib, saya peluk istri saya. Saya bilang sama istri saya, "Dek, kalau kakak punya 10, kalau kakak punya 9 pintu kontrakan, insya Allah kakak bakal sedekah 10. Yang satunya kakak ngutang sama Allah. Tapi kontrakannya gak ada. Yang kita punya adalah buku. Buku itu ibarat kebun. Kalau kebun itu berbuah, maka buahnya bisa disedekahkan. Buku pun seperti itu. Kalau nanti sudah terbit, ada royaltinya. Kira-kira besarannya 10% dari harga buku. Nah, inilah yang akan saya sedekahkan." Saya bilang sama istri saya, "Bagaimana kalau 23 buku dikali penjualannya berapa, dikali 10%, ini yang total buat sedekah." Istri saya bilang, seperti istrinya Mustafa. Alhamdulillah, istri Mustafa namanya Azizah. Istri saya namanya Maimunah. Istri saya bilang sama saya, "Kakak yang jadi imam." Kakak bilang seperti itu, ya saya samina wa ta'ana. Terus istri saya bilang begini, "Kakak udah hitung, nanti susunya anak-anak kita gimana? Susunya anak kita gimana?" Saat itu saya masih punya satu anak, namanya Wirda. "Ini butuh susu nih anak saya." Terus saya bilang nih sama istri saya, "Seperti yang udah-udah, mah. Seperti yang udah-udah, dek. Biarin sajalah urusan susu, urusan Allah subhanahu wa ta'ala." Berangkatlah saya kemudian ke penerbit. Saya berangkat ke penerbit dengan maksud bicara sama beliau bahwa royalti buku saya akan sedekahkan. Bukan 10%, tapi 100%. Ini seperti saudara kerja, lalu saudara bilang sama Allah, "Kalau saya nanti gajian, gajiannya untuk Allah. Semua.
Ini ibarat saudara punya toko, lalu saudara bilang sama Allah, kalau toko ini nanti laku, maka duit tokonya untuk Allah. Atau isinya toko ini untuk Allah. Saudara bisa? Kalau saudara bisa, maka 10 dikurang 10, bukan 0, tapi 10 dikurang 10 sama dengan 100. Kalau Allah lagi berkenan dibayar dengan 700 kali lipat, maka 10 dikali 10 sama dengan 700. Seperti apa dan bagaimana? Kita akan lanjutkan setelah yang berikutnya.